Thank you.
banyak pelayanan di gereja. Waktu itu saya menjadi pelayan Tuhan di GBI Rayon 1.
itu Tuhan juga terus menuntun. Thank you.
Dia cuma melelehkan air mata. Melek juga enggak, cuma meleleh air mata aja. Saya percaya ya, Yesus sudah meneguhkan hati mami saya. Puji Tuhan Yesus dahsyat. Sang ibunda yang tadinya membenci, bahkan sangat benci Kristus, tetapi pada akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa, kita doakan Ibu Dewi Ria agar terus dipakai Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa, dan beliau menjadi buah sulung iman di dalam keluarga. Melaluinya banyak saudara dan keluarga juga mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.